Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari batas kota Pasuruan dari sisi timur arah Probolinggo, kami akan menuju kantor bersama Samsat Kota Pasuruan. Barangkali mau perpanjangan SNK balik nama. Ya. Tonton videonya, ikuti jalannya. Yuk kita ke TKP. Kami ucapkan selamat datang di Kota Pasuruan. Kali ini bersama pemandu channel, pemandu tempat-tempat yang sekiranya Anda perlukan. Dari batas kota kita temui pertigaan lampu merah, belok kiri untuk menuju kantor bersama Samsat. Di sebelah kanan saya ini adalah terminal Kota Pasuruan, terminal bis. Oke, lanjut terus. Jadi nggak usah khawatir tersesat ya. Jadi dilihat videonya, diingat-ingat ya, dari batas Kota Pasuruan yang kita lewati tadi. Ada pertigaan lampu merah belok kiri. Kita ikuti aja jalan ini sampai kita temui perempatan lampu merah. Yuk. Masih lurus aja. Ini adalah Polsek Bukul Kidul. Polsek Bukul Kidul masih lurus. Masih lurus jalan agak berbelok-belok sedikit. Tidak jauh ya antara batas kota Pasuruan di sisi sebelah timur sampai dengan kantor bersama Samsat. Kurang lebih antara 4 sampai 5 km. Lurus, nah kita temui jembatan. Jembatan masih lurus. Ya, kita ikuti jalan ini sampai kita temukan lampu merah. Ini ada pertigaan kecil, masih lurus. Dan di sebelah kiri saya ini perumahan Kerajaan Candi. Kita lurus saja. Adalah lampu merah yang kedua ya, kalau kanan. Jadi untuk menuju kantor bersama Samsat Kota Pasuruan dari batas kota Pasuruan dari sisi timur arah Probolinggo, melewati pertigaan lampu merah yang pertama, kemudian lurus saja, kemudian yang akan dijumpai lampu merah yang kedua, perempatannya belok kanan. Ya, ini ada pertigaan pertama belok kiri. Ya, diingat-ingat ya, belok kiri, sebentar lagi tujuan Anda akan sampai di kantor bersama Samsat Kota Pasuruan.
belok kanan. Ini adalah kantor bersama Samsat. Ya, diingat-ingat ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.